Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dengan janji bagi balasan syurga. Sabda Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu." Aku akan janjikan ataupun jaminkan, ya, za'imun, jaminkan satu rumah di pinggiran syurga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan pertelingkahan, perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun beliau itu ada kebenaran. Maknanya, kadangkala kita dalam berdebat, ya, masalah ilmiah ataupun masalah lainlah, tak kira apa pun, kadangkala ada timbul perbezaan pandangan. Penting untuk kita berbincang, untuk saling tukar menukar pandangan, nasihat menasihati, ini penting. Dan ini dianjurkan oleh agama. Tetapi bila ia berpindah daripada satu perbincangan kepada al-mira', kepada pertelingkahan, yang mana kita menegakkan sesuatu kadang-kadang tanpa hujah yang kuat sekalipun, wa in kana muhiqqan, walaupun beliau rasa beliau benar, ia akan mengakibatkan kepada kesudahan yang lebih buruk lagi. Perpecahan, ya, kebencian sesama kita. Dah tak nak jumpa orang ni lagi, ya, sebab kalau jumpa sahaja dia akan bertelingkah dan dia akan buat kata-kata yang palsu. Dia akan menuduh saya. Okay. Liman tarakal mira', tinggalkan. Orang yang sedemikian, yang tak beza dengan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang jalan di bumi dengan penuh ketenangan, dengan tawaduk rendah diri. Kalau orang yang jahil, yang tak berilmu, yang menyangka beliau tu berilmu tapi tak ada ilmunya, nak cuba ajak berdebat, qalu salama, assalamualaikum, ditinggalkan. Ini wa ibadur rahman, ini adalah hamba-hamba Allah yang special, kategori ar-rahman ataupun ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dia tak nak bergaduh. Dia akan terangkan hujahnya, dia akan terangkan dalilnya, dia akan terangkan sebab-sebabnya. Kemudian kalau nak diajak berdebat, tak habis-habis diulang-ulang, awak memang salah, awak memang salah, awak memang salah. Tarakal mira', ditinggalkan. Ini Nabi SAW janjikan, za'imun bi baitin fi rabadil jannah, akan mendapat rumah di pinggiran syurga. Wa bi baitin fi wasatil jannati, rumah yang di pertengahan syurga. Ini darajatnya lebih tinggi sikit. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, dia tinggalkan dusta, dia tinggalkan cerita palsu. Wa in kana mazihan, walaupun nak bergurau saja. Kerana kalau kita sebahagian pranks, pranks ataupun all this sekarang dengan TikTok lah, dengan macam-macam banyak prank, siang malam kita lihat kadang aniaya orang tu kena prank sampai ada yang sampai jatuh sakit pun ada yang sampai nak heart attack pun ada. Ini yang Nabi suruh tinggalkan. Wa in kana mazihan, bergurau, saya bergurau aja bukan serius, tapi sampai palsu, sampai orang tu terjejas. Kadang-kadang sampai porak-peranda rumah tangganya, hubungan suami isteri dan sebagainya. Kerana satu joke. Tapi joke tak kena tempatlah. Jadi Nabi kata tinggalkan. Kerana ada akibat buruknya. Dia mendapat rumah di pertengahan syurga. Wa bi baitin fi a'lal jannati, dan aku menjanjikan rumah di tempat yang paling tinggi dalam syurga. Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik budi pekertinya. Ini yang dinamakan makarimul akhlak. Dan akhlak yang terbaik, yang terpuji bersama dirinya sendiri, bersama ahli keluarganya, bersama teman-temannya, bersama teman kerjanya, bersama masyarakatnya, bersama jemaahnya, akhlak yang baik. Jadi sukarelawan-sukarelawan di masjid, pegawai-pegawai masjid, ya, apabila berhadapan dengan masyarakat, kadang-kadang mereka marah dengan langkah-langkah keselamatan, tapi penuh dengan ketenangan, sabar, tunjukkan akhlak yang baik, accommodate, berbicara dengan hormat, berbicara dengan sopan, yakinlah, dahlah kita dalam suasana pandemik. Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya, nilainya begitu besar. Tetapi dapat maintain akhlak yang baik tadi, maka Nabi menjanjikan, bi baitin fi a'lal jannah.
Dan husnul khuluq, akhlak yang baik itu sumbernya dan contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kerana yang menjadi saksi ke atas akhlak Rasulullah yang cukup-cukup hebat adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri.